Oke, pertama nama sungai akan kita runi namanya Sungai Palayangan. Yang sungainya kurang lebihnya 4,5 km. Oh, jauh lumayan. Lumayan. Jadi perjalanannya kurang lebih 1 jam. Lama tipis. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Oke. Nanti cara penolongnya harus diangkat bahu pelampungnya. Seandainya munculnya kepas, harus saling berhadapan. Ambil bahu pelampungnya. Dilihat dulu yang jatuhnya. Kalau berat, suruh dia berontak. Kalau diam aja, lelepin aja ke bawah. Untuk cara berenang di sungai, kita ngambilnya cuma satu gaya ya. Kalau di sini istilahnya gaya pasrah. Permukaan air, kalau di bawah air banyak bebatuan, kakinya bisa nyangkut. Kenapa harus rapat? Ini sebagai tumpuan badan kita. Seandainya ada batu di depan, kakinya akan menutup, badannya akan terlupa. Buat siapa aja jangan terlupa. Apa sih, Cek? Itu kalau dekat-dekat jangkauan, jangan yang ditolong. Kalau jauh, aku sama si Cek. Kenapa kamu di situ? Setiap pirang kita akan menjaga sama. Oke, saya bagi ke namanya. Dekat ke lokasi kita. Cinta udah Mbak nyampe pemulihnya. Ini aman buat pemula, aman ini karena ini termasuk grade 3. Iya, jadi grade 3 itu sungainya aman. Berapa jeramnya, berapa ini apa? Ini kurang lebih 15 jeram. Ada yang namanya jeram, mulai dari jeram selamat datang, jeram rungkun, jeram blender, jeram domba, jeram kecapi, dan banyak lagi ke bawahnya. Oh, gitu. Oke. Iya.
anaknya. Perjalanan kita sangat seru sekali dan ketagihan kayaknya mau kesini lagi. Terima kasih Pangalengan. Wah, ibu kesan-kesannya gimana nih tadi setelah ngikutin Arung Jeram? Aduh, manyus pisan. Aku mau lagi sekali lagi sampai Citarum. 1, 2, 3, 4. Bebas. 1, 2, 3. Iya. Sih.